Lokasinya ada di Tumpuk, Kecamatan Tugu, Jawa Timur ya. Saya ini sedang di Jawa Timur. Nah, sekarang sudah beda ya. Tadi masih ada di Tumpuk, Jawa Timur. Sekarang sudah ada di Karya Basuki, Kecamatan Loekarin, tempat alamat sekolah atau alamat kantor. Oke, ini kalau mau tutorial sikap kinerja yang baru, tapi kita sedang berada di lokasi lain. Jadi kita cek dulu ya sekarang. Masuk ke sikapnya untuk absen. Nah, sekarang sedang mencari lokasi, kita tunggu dulu. Lokasinya ada di Tumpuk, Kecamatan Tugu, Jawa Timur ya. Saya ini sedang di Jawa Timur. Kalau enggak percaya, ini bisa dilihat maps-nya ya, map aslinya. Sedang berada di mana sekarang? Nah, ini ya, saya sedang berada di sini nih, posisinya dari Tugu Trenggalek ya, Jawa Timur. Oke, di berada di luar kantor ya. Nah, kantornya ada di Lampung Timur. Kita coba dulu untuk memakai fake GPS. Caranya kita aktifkan dulu opsi pengembang atau developer mode. Caranya kita itu install dulu ya, namanya fake GPS. Kalau yang belum punya silahkan diinstall. Ini kalau dibuka apa ibu nggak bisa dibuka karena harus mengaktifkan developer option atau developer mode, opsi pengembangnya. Nah, caranya begini untuk mengaktifkannya. Buka setting. Oke, kemudian pilih yang paling bawah ya, tentang ponsel, kemudian informasi perangkat lunak, dan biasanya ada di nomor versi. Model HP-nya beda-beda ya, biasanya ada di version atau nomor versi. Ini kita klik berapa kali begitu, tuh ada yang 4 langkah lagi, ini 7 kali kalau sini. Oke, lalu masukkan kodenya. Oke, kalau sudah dimasukkan, nanti di sini ada tambahan opsi pengembang, Bapak Ibu melihat. Nah, pilihan pengembang tadi enggak, belum ada ya, sudah ada. Kita aktifkan opsi pengembangnya, ini sudah aktif. Setelah aktif, kita arahkan ke paling bawah pol ya. Nah, di sini ada pilih aplikasi lokasi palsu. Kita klik aplikasi palsunya, kemudian fake GPS. Nah, sudah ya, aplikasi lokasi palsu fake GPS. Sekarang kita atur lokasi kita supaya berada di lokasi tempat kita bekerja atau kantor ya. Caranya buka fake GPS nya ya, sudah terbuka. Sekarang kita masukkan misalkan di sekolah ya. Ini sekolah kami. Nah, ada di pasin. Kemudian kita play ya, di pojok kiri kanan bawah ada play. Nah, maka sudah muncul. Sudah muncul, kemudian kita masuk lagi ke aplikasi sikapnya. Dan sikap, cari lokasi. Nah, sekarang sudah beda ya. Tadi masih ada di Tumpuk, Jawa Timur. Sekarang sudah ada di Karya Basuki, Kecamatan Loekarin, tempat alamat sekolah atau alamat kantor. Jangan di refresh ibu bapak ya, langsung kita absen aja. Kita tekan sidik jarinya. Ini maksudnya ubah setting karena developer modenya harus kita matikan. Nggak apa-apa, kita matikan dulu developer modenya. Kita klik ubah setting. Ini kemudian kita nonaktifkan. Oke, setelah nonaktifkan balik lagi ke sini, kita back. Lokasi masih belum berubah ya, masih di Karya Basuki. Kemudian kita
absen lagi dengan sidik jari. Ya, oke, sekarang kita foto. Jangan lupa senyum. Oke, sudah, kemudian kita kirim. Oke, presensi berhasil dikirim. Kita cek apakah kehadiran kita tepat berada di tadi ya, berada di area besi. Ini sudah berubah lagi, ditumpuk ya. Kita cek kehadirannya, apakah kita masih berada di Jawa Timur atau sudah di Lampung Timur. Kita cek kehadirannya, absensi. Nah, lihat ini absensi berangkatnya, absensi pulang nanti sore ya. Absensi ketika lihat lokasi hadirnya berada di mana. Oke ya, lokasinya tepat berada di Jalan Ki Hajar Dewantara Karya Basuki ya. Ini tepat lokasi sekolahan, pas ya. Jadi walaupun kita berada di Jawa Timur, kita tetap bisa absen di kantor ya, bukan di luar kantor. Nanti kita cek lewat aplikasi operator apakah dia berada di dalam kantor atau di luar kantor. Kita cek ya. Oke, sekarang kita cek lewat login operator ya. Ini tadi saya sudah absen ya, jamnya sama dengan yang di HP tadi. Kemudian kita lihat detailnya, kita cek apakah berada di dalam atau di luar kantor. Ya, ini ya, masih di Jawa Timur sebenarnya saya ini, tapi sekarang absennya tetap di dalam kantor, jadi aman ya. Bapak